30 November 1875, Alexander P. Osborne mematenkan alat pencetak biskuit pertama di dunia. Dimana Osborne yang berprofesi sebagai penjual dan pembuat kue di Amerika Serikat ini merasa bosan dengan bentuk biskuit yang hanya itu-itu aja. Nah, kemudian ia berinovasi dengan berbagai alat perkakas dan berhasil menciptakan wadah biskuit. Sehingga biskuit menjadi lebih unik dan beragam. Hal ini memungkinkan para pembuat biskuit berkreasi menghasilkan biskuit dalam berbagai ukuran. Tentu saja ini pada akhirnya berpengaruh pada penggunaan bahan dan cita rasa biskuit. Nah, kalau zaman now nih, alat pencetak biskuit pun makin beragam. Baik dari bahan dasarnya, ukuran, dan tentu aja bentuknya ya. Kayak kita semua yang lagi kita buat nih, bentuknya macem-macem. Ada juga.